Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Muhammad Fayyad akan mempraktekkan membuat konkod. Selamat menyimak. Bahan-bahan yang akan kita buat pertama, garam, sosis, keju mozzarella, bahan tambahannya saus, tepung panis dan mayones. Oke, kita langsung saja buat pertama apa ini? Terigu kita campur. Dengan telur. Dan susu. Kita gunting. Gunting pai. Ya, aduk-aduk. Udah aduk. Lalu ditambah garam secukupnya. Ya, aduk lagi. Dan gula secukupnya. Lagi aduk. Rata ya. Nah, ini sudah selesai. Tinggal kita celupkan apa ini? Tusukan sosis dan keju mozzarellanya ke adonan. Setelah itu disimpan di freezer selama berapa? 15 menit. Tahu. Oke. Ambil dulu piringnya, Pai. Ambil dulu, iya nanti. Ambil dulu piringnya. Ya, nanti dicelupin. Ya, silakan, Pai. Celup-celupin, Pai. Sampai rata ya.
gitu ya. Nanti simpan di freezer, nanti dulu. Kita ambil tempat yang panjang, ambil tempat yang panjang guys. Tepung lagi deh. Nah ini ya teman-teman, nanti setelah 15 menit kita simpan di freezer, kemudian goreng dan kita campur dengan saus dan mayones. Boleh juga ditambah sayuran. Oke, terima kasih. Semoga suka dan hari Rabu membeli ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.